kali jod ke depan. Satu, dua. Ya. Rumahku rumah dunia, bangunan tata. Sahabat Golagung TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua. Tentang literasi semua ada di rumah dunia. Nih, rumah dunia hari ini 1 Maret 2020 berulang tahun yang ke-18. Hari lahirnya 3 Maret 2002. Sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 1998 di garasi rumah, di teras. Tapi 3 Maret itu adalah hari di mana organisasi rumah dunia pertama kali dibentuk, ya. Jadi saya dan Tias sebagai presiden rumah dunia meletakkan platformnya, ya. Kemudian ada relawan pertama dari kelas menulis rumah dunia yang angkatan pertama, Ibnu, Deden, Kijing, Endang Rukmana, Aad, siapa waktu itu, Peter Tamba, ada Mahdi Duri juga, kemudian ada Buleleng, ada Najla, Taib Amir, nah ya. Kemudian tiap tahun berulang tahun. Sekarang yang ke-18 kita rayakan bersama anak-anak pesta literasi. Tuh kegiatan-kegiatannya. Aneka lomba literasi, menggambar, mengarang, baca puisi, badminton, fashion show, menyanyi dan tentu makan-makan. Salam literasi. ...18 tahun rumah dunia. Nih hari ini ada lomba badminton, ada baca puisi, ada mengarang. ...3 Maret 2020... usia yang cukup lah. Nih, ini para lawan ini, Hilman, Jody, nih presidennya nih. Minggu 1 Maret 2020 perayaan ulang tahun rumah dunia ke-18. Kenapa 3 Maret 2002? Karena pada tanggal itulah organisasi rumah dunia dibentuk. Mulai ada presidennya, saya dan Tias merangkap, ya, dua-duanya menjadi presiden. Kemudian ada ketua harian, ada bendahara. Disitulah dicanangkan. Walaupun sebetulnya rumah dunia sudah dimulai tahun 1998. Ini presiden rumah dunia yang kelima, Abdul Salam, 2019 sampai 2024. Apa aja lombanya, Lam, sekarang, Lam? Lombanya sekarang ada menggambar, ada mengarang, ada badminton, ada fashion show. Satu lagi mengarang dan menyanyi. Menyanyi. Itu anak-anak semua, ya? Anak-anak semua. Anak semua. Sasarannya memang untuk anak SD dan SMP. Sumber pendanaan dari mana? Sumber pendanaan itu dari teman-teman relawan yang alhamdulillah banyak juga yang ikut partisipasi dan menyumbang. Selain itu juga ada dari Golagong TV. Dari narasumber Golagong TV. Relawan baru, bagaimana kesannya nih ikut pesta rumah dunia yang ke-18? Yang pertama, kan? Iya. Ya sangat seru lah, merayakan ulang tahun rumah dunia, apalagi nanti yang datang ini anak-anak, kita melihat keseruan anak nanti, kan, ya, yeah. Datang ke sini jangan lupa. Oke, Jody ini yang ditugaskan artistik, ya, membuat leaflet, kemudian backdrop. Pengalaman pertama buat Jody. Yang mau ikut lomba, ya, mau ikut lomba apa? Iya, mau ikut lomba apa? Lomba menggambar dan mewarnai. Ini orang-orang, anak-anak seperti inilah yang disasar oleh rumah dunia, ya, supaya mereka mencintai dunia buku. Ya, gini-gini. Anak-anak rumah dunia yang mau ikut lomba menggambar.
rumah dunia dibangun tar dalam ada dengan kata-kata. Itu dalam aja ambil kue namanya. Tapi tahu enggak? Ini yang pertama kita sama dia ambil daftar itu. Para peserta mulai berdatangan. Ya. 3 orang aja, jangan banyak-banyak. Tuh. 3 orang kayak gini mana? Coba, nah ini bener nih 3 orang. Makanya katakan aku cuma ke depan aja biar enggak susah di sini. Oke, 3 orang ke sini. Coba, 4. Ayo. Makanya majuan. Kayak gini. Nah, itu laki-laki udah bisa tuh pinter tuh. Ini. Itu pinter no cowok-cowok ya. Tapi 4, jangan lebih. Ya, maju sini ke depan. Kamu ngumpet. Dia sini dong, Puj. Ini. Cari. Ayo, ini ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Are you ready? Ready. Sekarang buat angka 1. Ya, yang di belakang mau ikutan, maju dong, sini dong. Nanti maju ke sini. Ini enggak apa-apa ya, jangan pilih-pilih temannya. Siap? Sekarang coba bikin angka 2. Hai. Cari pasangannya. Mana ini? Ini udah. Ada 2. Kamu mau pasangan ya? Mana? Mana si Dipo? Mau ikutan enggak? Oh, enggak.